Bukan kawan saya, Haji Bodong. Iya benar, mirip ya. Oke, sudah ada dua di sini. Berarti saatnya kita akan bermain games kuda misi. Oke. Dibagi tim dua ya. Anjani, kamu bantuin A ya nanti ya. Oke, mana itunya ya? Tim kamu tim A ya? Saya tim A. Ini tim B. Oke. Ada kelukat. Nih, satu. Ini satu nih. Dua. Oke. Okay. Haruka mana Haruka? Charles Bronson ikut. Ikut dong. Haruka, sini kita main game. Wow. Tiga orang berarti. Satu tim tiga orang. Oke. Okay. Satu tim tiga orang. Tiga orang ya, satu tim tiga orang. Berarti. Satu tim tiga orang. Kita kemana? Mari kamu main game sini. Berarti siapa aja nih? Anjani, Anjani bantuin. Anjani ini tamu bantuin. Tamu sekolah internasional. Lusono. Kamu Haruka sama. Jangan dong. Nggak apa-apa. Tenang ada Om. Kalau macam-macam nanti. Oke. Sekarang. Sentil, ya. Udah bisik. Oke. Okay. Tim A, tim A. Amankan. Tim A, ini tim A, ini tim B, ya. Oke. Okay. Saya sama ini berarti nih. Manjani. Manjani nih. Oke, okay. Maunya Manjani. Oke. Okay. Ya udah. Orang tentu kan begitu milih. Oke, okay. Haruka bareng sama Mr. Chonglai. Charles Bronson. Chonglai. Bagero. Bagero. Ya jangan Belanda, Bang. Ini sama ABG dong. Sini di sini ya. Sini. Oke, okay. Kita rombongannya kemari nih. Hei, nah. Kita rombongannya kemari nih. Namanya siapa? Haruka. Haruka, namanya Haruka. Kita gabung sama dia. Gua, nama gua. Lu bolot ini. Gabungnya sama dia nih, Haruka. Kita sama siapa cari? Sama ini belakang kita, Haruka. Coba deh, kita ngomongnya sama Haruka. Sama Haruka. Oh, gitu namanya. Oke, okay. Kita langsung saja akan menjelaskan permainannya ya. Permainannya nanti satu orang dari tim akan membaca sebuah kalimat lalu harus menyampaikan kepada temannya secara berbisik-bisik. Oke? Oke. Oke. Kalau gitu kita akan mulai dari yang pertama. Pakai dulu ya. Pakai okay. Dulu. Enggak ada suaranya apa-apa nih. Kosong. Hah? Enggak ada musiknya nih. Oh, buka aja. Hey, ini ya. Oke. Okay. Okay. Oh iya. Ada. Iya kan? Enggak ada. Ini aku boleh baca enggak? Coba minjem. Boleh. Ini udah kata enggak ada. Loh. Ada kan? Ada. Coba. Kan dia buta. Ini enggak ada apa-apa. Enggak, ini kalimat. Jadi dibacakan kalimat, tapi bisik-bisik. Oke, oke. Ya. Oke, okay. Okay, sudah siap? Berarti dari saya ya. Pembuatan molekul makanan berenergi tinggi yang dilakukan oleh tumbuhan notoprok. Oke okay, ya. Ya, buka. 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 Buka, udah maghrib nih. Nah, bisikin. Pembuatan molekul tumbuhan akibat tumbuhan autotrof. Oke. Okay. Bisikin di telinga bukan di pundak. Kami nyampe. Pembuatan molekul jahat dengan bakteri yang baik akan menjadikan obat. Oke, okay, terakhir apa? Yang diomongin barusan. Ya. Betul. Kalimatnya. Bang Mali di sini. Oke. Okay. Op. Olahraga setiap hari dapat menyehatkan badan, makan di kaki lima harganya murah sekali. Oke. Okay. Jangan baca kamu. Enggak boleh. Enggak boleh. Oh, sekali lagi. Olahraga setiap hari dapat menyehatkan badan. Oke. Okay. Olahraga setiap hari mendapatkan badan. Menyehatkan badan. Pusing tim lo ini. Kenapa? Olahraga setiap hari menyehatkan badan. Oke,
jadi pindahnya kemari. Ini karena dengernya dari cewek, pasti denger dia. Dianya budak nih. Oke. Biasanya gue budak. Lagi, Cak, sini Cak. Yang kedua. Oke. Masih sanggup? Masih. Emang dia kenapa? Semangat ya. Semangat dong. Karbon dioksida diambil oleh stomata pada daun tumbuhan dari udara bebas. Ayo. Karbon dioksida diambil oleh stomata pada daun tumbuhan dari udara bebas. Oke, betul. Ya. Karbon dioksida diambil dari daun untuk membutuhkan oksigen. Apa? Yang diomongin. Betul! Selanjutnya. Dia mah gak usah pakai gini. Gak usah pakai udah. Tapi kan aturannya seperti itu. Oh iya, aturan. Makan di kaki lima, harganya murah sekali. Makan di kaki lima. Belum, buka dulu. Makan di kaki lima, harga 100 ribu. Harganya murah sekali. Makan di kaki lima, harganya murah sekali.